Bapak Ibu anggota PKBU SGPID dimanapun berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, Kamis 27 Oktober 2021, kita berjumpa lagi di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bersama saya, Sumarni Barus Tarijan, pengurus PKLU GPIB Gideon Kelapa 2 Depok, Mupel, Jawa Barat 2. Bapak Ibu, mendahului pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat, perlindungan, penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat melewati malam hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dan boleh kami lakukan dalam menjalani hari-hari kehidupan di masa usia lanjut. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 25 sampai 31 yang menyatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ketujuh ada sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini sesuai sabda Bina Umat, jangan abaikan ketaatan. Perintah Tuhan agar mematuhi hari sabat adalah untuk memberi pengajaran kepada umat Israel bahwa dialah yang berkuasa. Tiadanya mana pada hari ketujuh sekaligus menampilkan pemahaman bahwa mana tidak hadir di luar kehendaknya, sehingga secara teratur dan berkesinambung umat Israel terus menjaga keberlangsungan pelaksanaan hari sabat. Dengan ketaatan yang tinggi, roti itu tidak ada pada hari ketujuh. Hendak meneguhkan umat Israel bahwa Tuhan tidak merancang hal buruk pada mereka. Tetapi Ia sudah mempersiapkan apa yang menjadi keperluan umat di hari ketujuh itu. Sehingga ketika ada yang keluar mencari manna pada hari ketujuh,
mereka tidak mendapatkannya. Bapak Ibu, pengajaran yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini adalah pertama, adanya ketidaktaatan dapat menular kepada kelompok yang lebih besar, sebab ketidaktaatan itu dapat menular. Soal ketidaktaatan ini pernah dikemukakan oleh Tuhan Yesus saat Ia mengingatkan bahwa jikalau kita mengasihinya, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Sebagai orang percaya masa kini, kita pun diingatkan bahwa jika ketidaktaatan dapat menular, maka sebaliknya ketaatan pun demikian. Kedua, yang harus menjadi perhatian kita ialah soal kebutuhan. Akan mana atau roti pasti disediakannya. Hukum dan perintahnya bukanlah untuk membuat kita tidak berdaya dan lunglai dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, hukum dan perintahnya menjadi penuntun agar hidup semakin bernilai dan bermakna. Bapak Ibu, mulailah membangun ketaatan dari keluarga, dari rumah menjadi rumah pemulihan, sehingga setiap luka dan nestapa memperoleh pemulihan di rumah, di keluarga. Tetaplah taat kepadanya, sebab Ia selalu taat pada dirinya sendiri, selalu mengasihi kita. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab dalam persekutuan dengannya, jerih lelah kita tidak sia-sia. Demikian renungan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk senantiasa setia dan mentaati hukum-hukum firman Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau selama ini kami masih sering hidup menuruti keinginan hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup senantiasa seperti yang Engkau ingini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap anggota PKLU yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan terbaring sakit. Tuhan kiranya berkenan melawat serta memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa untuk yang berbeban berat yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Tuhan berikan kekuatan serta kemampuan bisa keluar dari persoalan pergumulan hidup, hingga mereka boleh mengalami sukacita yang datangnya daripada-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah merancang program SPMBA ini. Berkati seluruh program yang sudah disusun, agar melalui program ini mendatangkan sukacita bagi setiap kami anggota PKLU yang tersebar di seluruh Nusantara negeri ini. Bapa di sorga, kami juga bersyukur kalau baru saja boleh merayakan
hari ulang tahun syukur PKLU ke-11 tingkat sinodal. Sehingga melalui perayaan ini boleh terjalin persekutuan yang semakin erat, walaupun saling berjauhan. Jadikanlah kami anggota PKLU yang mandiri dan menjadi berkat buat anak cucu kami dan sesama untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati pemerintah yang ada dari pusat hingga daerah, keamanan, TNI, Polri. Berikanlah kesatuan hati agar tercipta keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sahabat lansia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas menjuah-juah. Tetap semangat. Pelayanan. Sesuai dan jauh.